Jepang. Bagaimana hotel kita? Boleh. Mantul. Tapi pertama lampu mati. Tapi terakhir ada hadiah ya. Kamar besar. Makanan masih cocok? Ini pertama kali sampai hari terakhir saya tanya makanan bagaimana. Biasanya setelah hari ketiga saya tidak tanya. Karena mereka sudah bosan. Tapi nanti malam makan Nusantara. Ibu orang Kalimantan. Suaminya dari Turki. Suaminya kerja di Hotel Kempinski di Istanbul, di dapur. Ya. Mereka menikah sejak lebih 10 tahun. Dia jadi orang Turki. Mungkin istrinya lebih bagus bicara bahasa Turki dari suaminya. Okay. Bagaimana negara Turki? Paling bagus hotel? Ini. Paling enak makanan? Ini juga. Okay. Paling jelek hotel? Di Kapadokia? Tidak suka. Ah, okay. Oh. Oke, okay. Paling jelek makanan? Yang mana? Tidak cocok. Tidak cocok. Oke. Okay. Misalnya, Anda pulang Indonesia. Teman-teman tanya, Turki bagaimana? Anda ingat apa? Pintar banget. Pintar. Jadi semuanya boleh pulang. Ya. Oke, tulis. Plus. Ya, Bu. Oke. Ya, just tip. Nanti kita ke Hungaria ya bersama. Tapi semuanya sama Omar juga. Oke. Kita jalan di sana. Gratis ini termasuk apa? Termasuk ini penting. Jadi gratis. Mau apa gratis? So benar. Karena mulai kerja di Hungaria. Sama pemandu wisata juga. Saya bawa grup. Oke. Plus 90533 485 2503 dari WA. Ketika saya pulang Hungaria bisa tulis dari WA, bisa connect ya, bisa. Okay, plus 90 533 485 2503. Kadang-kadang saya lupa nomor. SU. Paling kecil, paling pendek nama. SU. SU. Tapi bagaimana bisa ingat? Bisa tulis begitu. Pemandu wisata Turki namanya SU atau SU saja atau SUFA. Aslinya Fatma SU. Ya, di ID card, di KTP Fatma SU. Tapi belum pernah dengar panggilan Su, panggilan Fatma. Semuanya Su. Okay, paling bagus tempat di mana? Kapadokia. Paling tidak usah kenapa kita ke sini? Tempat apa? Begitu pikir? Ada? Tempat yang suka, yang bagus. Kedua, tidak suka. Tempat yang tidak usah. Kenapa kita ke sini? Rumah Patu ini di Kapadokia. Ada yang?
Tidak ada. Alhamdulillah. Yang capek, kata opa capek. Oke, okay. Sekarang kita ke Istanbul. Ini hari terakhir, malam terakhir. Besok kita bilang bukan dadah, kita bilang sampai jumpa lagi. Ya. Ya. Insya Allah. Saya tunggu di sana ya, di bandara. Siapa yang keluar? Ayo, sini. Traveling Eropa, sini. Kira-kira berapa jam lagi kita berhenti rest area, toilet stop, baru habis itu 1,5 jam kita ke Bukit Camlıca dulu. Ini pemandangannya Selat Bosporus. Ambil foto 10 menit baru kita menuju ke Masjid Camlıca. Kalau ada yang mau masuk masjid harus pakai kerudung sama baju panjang. Kalau tidak cocok bajunya, kita minta mungkin mereka bisa pinjam untuk orang yang mau berziarah. Habis itu kita lanjut makan siang. Mungkin hari ini sedikit terlambat makan siang karena sebelum menyeberang dari jembatan Bosporus kita berhenti di bagian Asia dulu. Habis itu makan siang. Makan siang hari ini ikan. Menurut saya cocok sekali untuk orang Indonesia rasanya. Biasanya suka orang Indonesia. Habis itu kecuali ibu, dia naik bis. Tapi kita ini di bawah jembatan Galata. Kita makan dulu baru naik atas kalau semuanya mau. Habis itu kita jalan kaki ke Pasar Mesir. Tidak jauh tapi mungkin banyak orang yang mau foto di jembatan karena pemandangannya bagus juga. Oke, jalan kaki ke Pasar Mesir. Di Pasar Mesir saya menjelaskan ATM di mana kita masuk untuk orang yang mau baklava atau masih kurang kacang-kacangan, kopi Turki, sesuatu misalnya kalau belum atau kurang saffron. Di sana ada satu toko juga. Saya memperlihat kita mungkin minum teh, mereka bisa kasih, kita minta. Habis itu saya kasih waktu bebas. Kalau mau belanja di sana boleh. Kalau mau lihat toko-toko yang lain boleh juga. Terserah, bebas. Habis itu saya memperlihat pintu keluar, pintu masuk di mana, di belakangnya pasar ada apa. Waktu bebas sampai kira-kira jam 5, jam 5.30. Habis itu pintu masuk, kita meeting point. Pada waktu meeting kita kumpul, baru naik bis ke warung Nusantara makan malam. Habis itu ke hotel kita, hotel pertama. Kita balik istirahat.